Nilai X yang memenuhi 4 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 1 per 8 pangkat X dikurang 1. Oke, kita coba ini kan bilangan pokoknya berbeda. Ini 4 di sini bilangan pokoknya. Sementara di sini bilangan pokoknya 8. Jadi kita coba samakan dulu. Berarti ini 4. Kita samakan bentuk dulu aja deh. Kemudian nah, kita jadikan 8 negatif X ditambah 1. Kenapa gitu, Pak? Ya, ingat ya, gini. Jadi yang dia kan di bawah ini menjadi sebagai penyebut nih 8 pangkat X kurang 1. Jadi kalau kita pindahkan dia posisinya ke atas menjadi 8 negatif X dikurang 1. Ini kita pindahkan posisi. Berarti 8 negatif X ditambah 1. Maaf, 8 negatif X ditambah 1. Karena negatif berarti ini negatif 1 ya. Negatif 1 kali X berarti negatif X. Negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Ini dia ya. Nah, udah sama posisinya. Udah sama-sama tidak pecahan lagi. Nah, sekarang kita samakan bilangan pokoknya. Ini 4 bilangan pokoknya. Sementara di sini 8. Kita ubah ke bilangan pokok 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian berarti dia menjadi dikali 3x dikurang 1. Nah, sementara 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikali negatif x ditambah 1. Oke, tinggal kita kalikan. Nih, 2. 2 kali 3x berarti 6x. 2 kali min 1 berarti min 2. Sama dengan 2. Kita kalikan juga. Min 3x negatif 3x. Kemudian ini ditambah 3. Nah, bilangan pokoknya udah sama. Berarti tinggal kita 6x dikurang 2. Tinggal kita cari x-nya ya. Negatif 3x tambah 5. Karena bilangan pokoknya udah sama, udah deh. Kita hiraukan aja. Kita biarkan aja duanya. Atau bingung ya, dah kita sama-sama kita coret aja gitu. Tinggallah 6x dikurang 2 sama dengan negatif 3x tambah 2. Kita apakan dulu 6x. Nah, pindah ruas 3x negatif 3x adalah tambah 3x. Kemudian positif 2. Nah, ini pindah ruas juga ke kanan, jadi tambah 2. Berarti 6 tambah 3 9x, 2 tambah 2 4. Berarti x nya adalah 4/9. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 4/9. Terima kasih.